أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kajian kita masih melanjutkan beberapa penjelasan waktu yang lalu tentang kelompok-kelompok yang tersesat yang menamakan dirinya Muslim, dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat ini akan pecah belah, bukan pecah belah dalam masalah mencari rezeki, tetapi pecah belah dalam masalah akidah dan juga masalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kita saksikan beberapa kelompok yang lalu yang kita bahas berdasarkan kumpulan dari kalangan para ulama sunnah mengumpulkan kelompok-kelompok atau firqah yang dolalah, dan itu sebagai bukti kebenaran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat ini akhir zaman akan berpecah belah. Sekarang kelompok berikutnya yang tersesat yang harus kita jauhi, As-Su'ubiyah. Ada namanya kelompok As-Su'ubiyah. Wahum ashabu bid'atin. Mereka-mereka ini adalah pelaku bid'ah. Dikatakan Su'ubiyah sabun karena berkelompok-berkelompok, tidak bersatu. Tidak ada yang bersatu kecuali orang ahli sunnah. Yaquluna, mereka mengatakan al-arabu wal mawali indana wahidun. Mereka mengatakan orang Arab dan Buddha itu bagi kita satu, sama saja. Ini adalah kelompok As-Su'ubiyah. La yarawna lil arabi haqqan, mereka tidaklah memandang bahwa orang Arab yang Muslim itu ada haknya. Wala ya'rifuna lahum fadlan, dan tidaklah mereka mengetahui atau mengenalnya bahwasanya mereka ini memiliki kemuliaan. Karena itu Allah Ta'ala yaitu menunjuk nabinya dari suku Arab, dari bangsa Arab. Kemudian juga Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Para sahabat, para ulama sunnah yang dulunya walaupun orang asing tapi mereka berbahasa Arab. Wala yuhibbunahum, dan mereka tidak mencintai mereka. Dan itu tertuang pada zaman sekarang pula. Berapa banyak Islam itu dicela. Tetapi yang mencela bukan orang ahli sunnah, tapi lawannya orang ahli sunnah. Bal yubghidunal Arab, bahkan mereka membenci Arab. Yang dimasukkan Arab di sini bukan secara umum, orang Muslim yang sifatnya yaitu dari Arab, karena bahasa Arab itu dari lughatil Arabiyah. Namun tetap Allah Ta'ala memuliakan manusia ini dari sisi ketakwaan, karena Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah adalah paling takwa. Dan kalau kita memang melihat ketika kita pernah jadi mahasiswa, dikumpul seluruh dunia, kita diadakan takrif atau pengenalan pribadi atau ta'aruf, ternyata mereka yang paling kuat hafalannya. Yaitu ini menunjukkan apabila kita ditinjau dari kesukuan. Namun Allah Ta'ala tidak melihat kita dari suku, melihat kita adalah yaitu keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya berikutnya, wa yudmiruna lahum al-ghilla wal-hikda,
wal bughdata fi qulubihim, dan orang su'ubiyain atau ahli bid'ah ini mereka menyembunyikan rasa kedengkiannya dengan mereka ini, dan juga hasud dan juga kemarahan di dalam hati mereka, dan itu terbukti. Tidak ada lain yang merusak yaitu Timur Tengah kecuali orang-orang kufar dan orang-orang yang selain dari yaitu orang muslim itu sendiri, karena mereka di sana adalah pusat sentralnya para anbiya diutus oleh Allah Ta'ala, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza qaulun qabihun ibtada'u rajulun min ahli al-Iraq. Kelompok su'ubiyah ini adalah kelompok yang kecil yang dibuat oleh yaitu salah satu dari penduduk Irak yang terjadi banyak peperangan, dan tidak ada lain yaitu bangsa Arab seperti Saudi Arabia kecuali orang yaitu Irak yang mau menyerangnya dan juga yang lainnya. Wa taba'ahu nafarun yasirun, dan diikuti pula kelompok yang lain yang sedikit. Fakutil alih, tetapi orang ini dibunuh oleh orang Islam karena membuat fitnah. Ini kelompok su'ubiyah yang harus kita fahami. Yang nomor dua, wa ashabur ra'i. Ashabur ra'i maknanya orang yang menganggap tidak perlu kita itu beragama. Jangan hidup ini dikait-kaitkan dengan agama. Ya, maknanya supaya kita jadi orang sekuler. Jadi mata ayo ashabur ra'i maknanya hanya logika. Segala sesuatu mau diselesaikan dengan logika. Ini juga ada orang muslim yang seperti itu. Ya, bahasanya dia muslim tapi merusak Islam. Karena apa? Islam bukan pendapat. Islam bukan pemikiran orang. Islam itu adalah wahyu. Tapi ada saja orang-orang yang sifatnya mengaku muslim, tidak perlu kita Al-Quran, tidak perlu kita hadis, karena agar kita bisa hidup bersama orang banyak. Itu mau mereka. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan orang dua macam, muslim dan kafir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menjadikan kamu ada sebagian yang kufur dan juga ada sebagian yang beriman. Maka bersyukurlah kita apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi orang muslim. Tapi kita harus menjaga keislaman kita. Terutama pada akhir zaman, orang ahli sunnah banyak fitnahnya dan banyak yang tidak senang. Dan kita buktikan bagi orang punya ilmu. Tidak ada yang dicaci maki sejak dulu sampai sekarang kecuali orang yang berpegang kepada sunnah. Karena itu kita harus bersabar. Wa hum mubtadi'atun dulalun. Dijelaskan oleh Al-Imam Kharib bin Ismail Al-Ismaili. Maka mereka ini adalah orang ahli bid'ah yang tersesat. A'da'us sunnah. Mereka itu musuhnya sunnah. Wal asar. Dan musuhnya hadis beliau. Musuhnya para sahabat. Makanya terkenal mereka itu mesti mencaci. Bukan hanya beliau yang dicaci. Quran dicaci pula. Bahkan juga para sahabatnya. Kalau ada yang kita dengar seperti itu di dalam khutbah atau yang lain, tidak perlu kita mendengarkan. Karena itu akan merusak jiwa. Dan sering kita jumpa orang muslim bersyahadat sholat tapi mencaci Islam. Bahwa Islam itu untuk Arab. Jawabnya gampang, kamu sholat berapa rakaat? Mengikuti siapa sholatmu? Nah. Yarawna ad-dina ra'yan. Mereka berpendapat agama itu adalah pendapat. Kalau agama itu pendapat, tentunya berbeda pendapat orang sholat, beda berpendapat orang itu siam, beda pendapat mereka itu yaitu zakat atau haji. Karena Islam dasarnya adalah wahyu. Sebagaimana orang ketika berpegang pada pendapatnya mesti ada yang disalahkan dan mesti ada yang dikalahkan. Karena itu kita tidak menjumpai cekcok dalam rumah tangga melainkan sebab pendapat. Kalau seorang istri dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, suami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, nikmat hidup. Wa kiasan, dan mereka mengatakan agama itu kias, analogi.
perlu dibanding-banding oleh akal mereka. Ini salah ya, bahwa Islam itu adalah wahyu. Wastikhsanan dan mereka menganggap bahwa Islam itu adalah apa yang dianggap baik oleh umat. Baik ini bukan menurut umat, karena umumnya orang itu umumnya berbuat jahat. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya orang, kebanyakan orang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan kita lihat orang yang sholat dengan orang yang maksiat lebih banyak maksiat. Orang mencari harta yang halal dengan yang haram lebih banyak yang haram. Bukankah mengurangi timbangan itu haram? Menipu haram, berdusta haram, menyuap haram. Wahum yukhalifun al-asar. Mereka ini bertentangan dengan asar umatnya, peninggalan beliau, peninggalan para sahabatnya, dan juga peninggalan para ahli hadis. Makanya mereka itu tidak pernah menyentuh ahli hadis, karena dianggapnya itu akan membuat gelisah mereka dan akan ketahuan kesalahan mereka. Tapi subhanallah, para ulama sunnah, lihat kitab mereka, kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Tabrani, Tabari. Yang di maktub, yang ditulis adalah ayat Allah dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kitab itu sekarang banyak tidak dibaca. Mereka orang Islam sekarang banyak sibuk dengan berita dunia. Itulah dampaknya akhir zaman. Karena itu kalau orang sudah tidak berpegang kepada yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, jangan berharap kita itu bisa tenang jiwa. Karena Allah Ta'ala menjadikan ketenangan jiwa mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kalau kamu berselisih, katanya Allah Ta'ala, itu dalam surat An-Nisa 56 ya. Kalau kamu berselisih, maka kembalikan semua perselisihanmu itu kepada Allah, maknanya kepada Al-Quran, kepada Rasul, maknanya kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kamu itu benar-benar orang beriman, dan juga beriman adanya hari pembalasan besok pada hari kiamat. Dan juga Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, kembali dengan zikrullah, mengingat dalil-dalil Allah Ta'ala dan hadis, menjadi tenangnya jiwa. Bayangkan kita tidak berselisih salat maghrib 3 rakaat, tidak berselisih Ramadan, yaitu siam pada bulan Ramadan, tidak berselisih haji itu pada bulan haji, tidak berselisih dengan zakat. Kenapa? Itu bukan pendapat orang, dan itu bukan karangan nenek moyang kita, tetapi itu wahyu yang Allah wahyukan. Karena itu tentang masalah zakat tidak ada perubahan tentang presentasinya berapa persen. Demikian juga sholat siang, sehingga menjadi tenangnya jiwa. Di mana kita sholat, ketika imamnya mengutip sunnah, kita tenang. Walaupun kita bukan orang Arab, walaupun mereka orang bangsa asing, ketika imamnya menjalankan sunnah, terasa dalam hati kita sama. Tapi kalau kita menjumpai orang setelah sholat lalu mengangkat tangan dulu berzikir, loh kok beda? Nah, atau zikirnya buatan mereka, produksi imamnya, bukan dari Rasulullah SAW. Kita tercengang, apa yang dibaca ini? Nah, itu fitrah kita. Jadi kembali kepada sunnah itu menenangkan jiwa. Dan kalau sudah tenang jiwa, ini menjadi nikmat hidup ini. Kemudian juga dijelaskan pula, wa yurtuna wa yubtiluna al-qatis. Ashabur ra'i, orang-orang yang kembali pada logika ini, mereka menolak hadis. Enggak perlu hadis, katanya. Ya. Inilah bahayanya orang-orang sekuler. Dan orang-orang yang menganggap dunia ini tidak perlu ada hubungan dengan din. Dan itu memang pekerjaan orang yang tidak senang dengan Islam, yang harus kita fahami.
Wa yarudduna ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menolak, tidak perlu kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak perlu kita kembali kepada ulama-ulama dahulu. Ya, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa yang disampaikan oleh imam ini memang sejak dulu sudah ada. Dan sekarang ini warisannya orang dahulu. Wa yattakhiduna Abu Hanifah, mereka menjadikan agama itu kepada Abu Hanifah. Nah, ini namanya fanatik golongan. Fanatik madhab. Tidak boleh kita fanatik kepada madhab. Tidak ada dalilnya. Berselisih, Allah mengatakan fa in tanaza'tum farudu ilallahi wa rasul. Dan Allah berfirman fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Maka Allah bersumpah dengan menyebut dirinya fala wa rabbika, tidaklah mereka itu beriman sehingga mengembalikan perselisihan mereka ini kepadamu wahai Nabi, bukan kepada bapak kita atau orang tua kita atau ustaz kita. Karena ustaz suatu saat keliru, nah suatu saat yaitu menyimpang, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak menyimpang karena sudah dijaga oleh Allah radhiyallahu anhum wa ridho anhu. Tapi kita belum tentu mendapatkan ridhonya. Kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala kalau kita berpegang kepada sunnah. Nah, inilah prinsip mereka. Jadi mereka hidup tidak perlu membawa nama Allah. Tidak perlu Islam disekulerkan. Nah, inilah upaya-upaya mereka supaya hidup ini tidak ada hubungannya dengan din. Kalau tidak ada hubungannya dengan bin, bahaya. Bayangkan para sahabat radhiyallahu anhum, sebelum mereka masuk Islam, hancur kehidupan mereka. Bangsa Arab itu hancur. Pembunuhan, ya, dan juga perampokan, perzinaan, mabuk, pencurian. Tetapi setelah mereka masuk Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu telah menjadi para sahabat dengan nikmat Islam itu menjadi bersaudara. Ya. Tidak mungkin kita akan menjalin persaudaraan kecuali dengan iman. Walaupun kita punya saudara sebapak ibu, kalau tidak Islam tidak bisa bersatu. Dengan bukti apalagi orang tua sudah meninggal dunia. Kalau sudah tidak Islam maka bertengkar satu sama lain. Karena Islam itu yang membuat kita untuk menjadi bersaudara. Faqala biqaulihi imaman, mereka menjadikan Abu Hanifah itu imamnya. Ya. Dan terkadang orang kembali kepada pendapat hanya fanatik kepada orangnya. Tetapi tidak pula mengambil yaitu pelajarannya. Kalau kita kembali jujur kepada Imam Abu Hanifah tidak banyak berselisih. Kalau kita jujur kembali kepada Imam Syafi'i, lihat kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah. Ya, beliau itu salat itu diawali dengan takbir bersama dengan niat. Ya. Itu di dalam kitab Risalahnya. Makanya kita tidak boleh menisbahkan kepada seseorang kecuali kita mempelajari ilmunya. Ya, kalau kita baca kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um, banyak sekali manfaatnya. Bahkan beliau sendiri Imam Syafi'i mengatakan ketika meninggal dunia menangis meninggalkan kitab itu. Beliau memberitahu pada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, kalau engkau menjumpai khati yang sahih, kabarkan kepadaku, itu mazhabku." Bahkan beliau berpesan, "Siapa saja yang membaca kitabku jika berselisih dengan khati yang sahih, buang kitab saya." Jujurnya ulama dahulu. Silakan antum baca dalam mukaddimahnya kitabnya. Atau kitab Shalah oleh Imam Al-Albani, ditulis di situ mukaddimah bagaimana prinsipnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam yaitu Imam Hanafi dan juga Imam Malik, masing-masing berparok diri dari kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi terkadang kefanatikan ini. Bayangkan Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari tobat dari Asy'ariyah, tapi pengikutnya tidak tobat.
silakan baca kitab Ibanatul Ahkam. Nah, maka di situ dijelaskan tentang rujuknya Kitabul Ibana, rujuknya al-Imam yaitu Abu Hasan Asy'ari kepada sunnah. Imam Ghazali bertobat dia. Dan banyak orang-orang yang berkecimpung ilmu kalam akhirnya dia bertobat, silakan baca kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Selanjutnya, wa yaquluna bi qaulihim fa ayyu dhalalatin bi abyana mimman qala bi hadza yatruku qaula rasuli wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meninggalkan sabdanya beliau, meninggalkan pula perkataan para sahabat yang sudah menjadi ijma'nya, kalau itu bertentangan dengan pemikirannya. Inilah kelompok-kelompok yang harus kita fahami. Makanya tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan akidah kita dan juga syariat yang kita perlu ini, melainkan kita harus senantiasa menuntut ilmu syar'i kepada orang yang membacakan kitabnya Allah dengan keterangan para ulama sunnah. Kemudian berikutnya nomor 95, wal walayatu bid'atun wal bara'atu bid'atun. Ini ada pendapat yang baru ya, yang memberikan penjelasan dijelaskan oleh al-Imam Kharb bin Ismail, memberi persaksian fulan itu ya syahid itu bid'ah, tidak boleh. Kalau kita berkata mudah-mudahan dia dalam khusnul khotimah, boleh mudah-mudahan doa ya, kita mengatakan fulan mesti syahid itu bid'ah, satu baru. Para sahabat tidak ada yang bicara demikian, kecuali Rasulullah SAW mengatakan itu mati syahid suhada Uhud, karena beliau yang menjelaskan, dan itu para sahabat yang meninggal dunia ya. Jadi kita tidak diperkenankan ketika ada jenazah, gimana jenazah ini baik apa buruk, ya tentunya orang mengatakan baik. Nah, dakhalal jannah, itu namanya syahada al-walaya bid'ah, itu tidak boleh. Tapi kita berharap semoga saudara kita meninggal dunia diampuni oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan dalam surganya, itu doa. Oleh karena itu ketika kita menyolati jenazah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fan, dan sebelumnya kalau bisa kita mendoakan umum, Allahumma fir li hayyina nam wa mayyitina, ya Allah ampuni semua dosa yang hadir ini dan juga dosa yang telah meninggal dunia. Nam wa kabirina wa sahirina, ya Allah ampuni dosanya orang-orang tua yang hadirin dan yang kecil. Wa dhukurina wa nisaina, ya Allah ampuni dosa yang laki-laki muslimin dan wanita yang muslimin. Kemudian baru doa khusus Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'fu'anu, dan juga seterusnya. Itu dijelaskan di dalam yaitu kitab Sunan Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi kita memberi persaksian bahwasanya si fulan itu mati syahid, kita tidak diperkenankan, mudah-mudahan. Dengan bukti pernah ada salah satu seorang sahabat, pemuda. Pemuda ini kuat sekali. Ya. Ketika dia berperang balik-balik, dan apa katanya, wahai Nabi, pemuda ini orang yang bagus dia. Pemuda ini berani, bukan pemuda itu orang yang tidak benar. Beliau bicara demikian kan ada sama waktu. Ditelusuri oleh para sahabat, berperang. Ternyata ketika perang dia fisabilillah tidak apa itu tahan dengan sakit, ditusuk sendiri perutnya ini. Nah, para sahabat lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum datang wa finnar wa finnar wa finnar. Nah, ya. Dia di neraka. Belum datang laporannya, tapi beliau sudah menjelaskan. Dan begitulah kebenaran para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu yakinnya kepada Rasulullah SAW. Betul wahai Nabi, ternyata perang dia tidak sabar, kena sakitnya ditusuk sendiri. Nah, ini menunjukkan
tidak semuanya orang yang berjihad itu dia yaitu mati syahid. Maka karena tidak tahu, kita berharap ya Allah semoga amalnya diterima oleh Allah. Ya, itu bahasa kita. Karena yang tahu niat orang perang hanya Allah. Dan itu buktinya tadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda dia, semangatnya, kuatnya. Tatkala beliau mengatakan dia di neraka, diteliti oleh para sahabat. Ternyata beberapa saat perang dia tidak sabar dengan kesakitan ditusuk sendiri. Nah, jadi kita bukan kok menjelek-jelekan orang, tidak, namun kita berbicara sesuai dengan bahasa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bara'atu bid'ah. Nah, maknanya mengatakan fulan mati ini masuk neraka dia, tidak bisa. Ya. Kecuali orang itu kafir. Ya, orang kafir. Jadi kita takyin menjelaskan perorangan meninggal dunia, apalagi belum meninggal dunia dikatakan oh dia finnar, tidak tahu kita. Siapa tahu dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, tobat masuk Islam lalu meninggal dunia. Bukankah pada waktu perang para sahabat ketika menjumpai orang kafir membantai kaum muslimin, setelah membantai mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh oleh para sahabat. Ya, orang kafir setelah dia membunuh orang Islam, dia membaca la ilaha illallah, dibunuh. Perkiraan para sahabat ini karena takut mati dia. Datanglah sahabat Ansar dengan pemuda yang membunuh ini. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu bunuh? Iya wahai Nabi, dia takut mati setelah membunuh kaum muslimin. Kenapa kamu tidak kamu belah dadanya? Nah, inilah perlunya kita menjaga lisan. Boleh kita mendoakan saudara kita, bahkan dianjurkan mendoakan saudara kita segera supaya diampuni dan mendapatkan rahmatnya. Ini yang dianjurkan. Tetapi mengklaim mesti mati syahid, tidak boleh. Wah, ini syahid, ini suhada, ini. Kecuali itu yang sudah dijelaskan oleh para sahabat, seperti suhada Uhud yang lainnya itu, karena sudah ada ketetapan dari beliau. Ya, kita ini karena orang munafik menampakkan keislaman. Selanjutnya pula, wahum yaquluna natawalla fulanan wa natabarra'u min fulan. Mereka mengatakan, kami mengatakan fulan ini orang ahli surga, kami harus mencintai mereka dan kami harus berlepas diri dari mereka. Wa hadzal qawlu bid'atun fakhdharu. Ini perkataan yang bid'ah, maka waspadalah. Selanjutnya, faman qala bi syai'in min hadhil aqawil. Siapa saja yang berkata seperti perkataan ini, au ra'aha, atau pernah melihatnya orang bicara seperti itu, au hawiyahu, atau dia mengikuti hawa nafsunya atau mendukungnya, au radhiha, atau dia ridha, au ahabbaha, atau mencintainya, faqad khalafa sunnah, maka dia telah menyelisih sunnah. Ya, karena adab kita apabila kita menjumpai saudara kita meninggal dunia, kita doakan. Ya. Dan doanya sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari meninggalnya sampai menguburnya. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi, apalagi merubah. Itulah namanya mengikuti sunnah. Wa kharaja anil minal jama'ati, dan boleh dikatakan orang itu telah keluar dari jamaah, dari kalangan kaum muslimin. Wa tarakal asara, dan mereka itu meninggalkan asar, maknanya para ulama dahulu. Wa qala bil khilafi, mereka itu ingin menjadi orang yang menyimpang. Selanjutnya, nomor 97. Wa qad akhtasa ahlul ahwa'i, dan telah membuat perkara baru penyembah hawa nafsu ini. Wal bid'ah, dan membuat kebid'ahan. Wal khilafi, dan juga membuat perselisihan. Asma'an, nama-nama syani'atan yang keji, qabihatan, yang jijik. Jadi orang ahli bid'ah itu menggelari orang ahli sunnah itu dengan nama yang jelek. Nah, ya. Dan itu betul. Kalau kita lihat di dalam YouTube yang lainnya, mereka ketika membantah ahli sunnah itu caci mencaci. Nah, tapi kalau orang ahli sunnah memberi penjelasan kepada orang ahli bid'ah dengan dalil dan bahasanya diatur. Jadi mereka ketika melihat orang ahli sunnah entah dengan
bicara apa dengan sebutan apa. Maknanya untuk menjauhkan manusia agar tidak dekat dengan orang ahli sunnah. Fasammu biha ala sunnati, maka mereka memberi nama ahli sunnah ini seperti pertama al-waqi'atu fi ahli al-asar. Mereka itu mencaci ahli asar, namanya ahli hadis. Wa alamatu zanatika, dan tandanya orang munafik, tasmiyatuhu, memberi nama ahli sunnah itu ahlul asar khasawiyah, ya, yaitu kelompok khasawiyah yang hanya tahu yaitu lafadznya tapi tidak tahu maknanya. Berapa banyak orang, wow, ini ada rahasianya alif lam mim, ya. Tapi mereka tidak mau menjelaskan pada kita. Dikiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya bisa membaca, tidak tahu makna hakikatnya ayat. Dan ini celaan terhadap beliau. Kemudian juga wa alamatul qadariyah. Nah, ya. Tandanya kelompok qadariyah. Dulu sudah kita bahas, kelompok qadariyah ini orang yang tidak mengimani bahwa Allah taala telah menakdirkan hamba. Ini kelompok qadariyah. Jadi enggak ada hubungannya bahwa orang itu pandai dan tidak, itu bukan dari kehendak Allah. Bukan diciptakan dulu oleh Allah taala. Ini kelompok qadariyah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kalau qadariyah dia menjadi imam jangan salat. Karena sudah kufur mengingkari tentang takdir. Padahal rukun iman al-imanu bil qadari khairihi wa syarri, itu rukun iman yang 6. Kita wajib mengimani takdir yang menimpa kepada kita yang jelek maupun menimpa kepada kita yang baik, itu hakikatnya Allah taala yang telah menakdirkan kita. Untuk orang mukmin banyak manfaatnya. Ketika orang itu ditakdirkan sakit, menghapus dosanya. Ketika ada bala, dia bersabar, menambah pula pahalanya. Wa alamatu berikutnya, wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ala sunnah mujbira. Jadi kelompok qadariyah itu menjuluki ahli sunnah itu orang yang mujbira, maknanya tidak mau berusaha, hanya berpegang kepada takdir. Itu namanya kelompok Jabriyah. Jadi kelompok Jabriyah, kalau kelompok Jabriyah itu memang keliru. Dia hanya beriman dengan takdir, tidak mau usaha. Kenapa kamu kafir? Ya Allah taala menakdirkan saya kafir. Kenapa kamu mencuri? Ya ini takdir saya sudah mencuri sebelumnya. Nah ini keliru. Nah kelompok Qadariyah menuduh ahli sunnah itu seperti kelompok Jabriyah. Padahal ahli sunnah wal jamaah mengimani takdir dan juga berusaha. Ya, beda dengan kelompok Qadariyah. Selanjutnya pula, wa alamatul Jahmiyah. Dulu sudah kita jelaskan, kelompok Jahmiyah itu menganggap Allah taala tidak punya sifat. Bahkan tidak punya nama. Jadi kalau Allah tidak ada nama, jadi ada sifat, berarti tidak ada. Berarti mereka itu menyembah yang tidak ada. Ada lagi pecahan kelompok Jahmiyah, Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Ya. Kalau kita lihat semua benda yang wujud mesti ada sifatnya. Jadi kalau mereka menganggap Allah taala tidak punya sifat, berarti orang itu menyembah patung, menyembah batu. Karena batu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Berarti tidak ada penghisapan manusia. Nah, itulah jahatnya kelompok-kelompok yang harus kita fahami. Ini kalau kita tidak mempelajari, tidak mungkin kita akan tahu. Nah, jadi kita mengetahui, mempelajari keburukan untuk kita menjauhinya. Karena itu sahabat Hudzaifah menanya, hum yas'aluna 'anil khairi wa ana as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Para sahabat banyak yang menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi saya menanya kepada beliau tentang kejelekan agar kami tidak jatuh kepada kejelekan. Makanya para ulama hadis dhaif itu ditulis bukan untuk diamalkan, tapi supaya kita tahu itu jangan diamalkan. Ya. Hati yang sahih disampaikan supaya kita mengamalkan. Jadi jangan sampai ada alasan, oh itu kalau hadis itu lemah tidak boleh dipakai. Kenapa kok dimuat di dalam kitab yaitu Ibnu Majah, dhaif Ibnu Majah, dhaif
Sunan Tirmidzi, Nasai. Para ulama memberi penjelasan supaya tahu jangan dipakai hadis ini karena orangnya pembohong, karena orangnya pelupa. Ini yang perlu kita fahami. Jadi kita mempelajari kelompok-kelompok yang tersesat ini agar kita selamat dari kesesatan mereka. Selanjutnya, wa alamatur rafidah. Nah, ya, tandanya rafidah ini menjelek-jelekan ahlus sunnah. Tasmiyatuhum alal asari nabitatun wa nasibatun. Kelompok rafidah ini menjuluki ahli sunnah wal jamaah ini adalah kelompok yang sifatnya membenci sahabat Ali. Bagaimana ahli sunnah membenci sahabat Ali? Bukankah banyak hadis sahabat Ali, ya, yang diambil oleh ahli hadis? Para ulama sunnah mencintai semua sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dibenci. Sedangkan kelompok Syiah berlebih-lebihan mencintai sahabat Ali, mencaci sahabat yang lain. Kelompok Khawarij mengkafirkan semuanya sahabat, kecuali satu dua yang tidak dikafirkan. Nah, kelompok Rafidah yang kafirkan pula sahabat yang lain hanya beberapa sahabat yang menurut dia dari ahli bait, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah tuduhan yang tidak benar. Kemudian juga wa kullu dzalika asabiyyah. Semua perkataan ini karena hanya kefanatikan mereka. Kemudian juga fasamu wa yurituna bidzalika aibahum, maka ahli penyembah hawa nafsu ini ingin mencela ulama-ulama sunnah ahli hadis, watokna alim dan dicacinya, wal waqi atafim dan juga dijelek-jelekan. Ini sejak dulu, ya. Apalagi pada zaman sekarang, zaman segala sesuatu masuk di internet dan berita, kalau kita lihat banyak caci mencaci daripada orang itu memberi penjelasan. Karena itu kita harus waspada. Paling baiknya kita baca Al-Quran. Coba kita baca satu halaman, ya, dengan maknanya. Nikmat. Bayangkan kita duduk 35 menit. Tapi terasa apa yang kita peroleh. Ya. Makanya kalau mereka itu mau kembali kepada sunnah, mempelajari kitab Allah dan sunnah, sebagaimana para ulama dulu, tenang jiwa kita. Tapi kalau ketenangan ini kita tolak, ya, sarana untuk menjadi tenang ini kita tinggalkan, jangan berharap kita tenang dengan yang lainnya. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Semoga dengan kita senantiasa menuntut ilmu, ya, Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan menjadi orang istiqamah, dan dijauhkan kita dari huru-hara atau fitnah yang merusak din kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.